Untuk korang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification. Kehadiran Shuaib di Konti Suria FM dilihat memeriahkan lagi segmen pagi radio tersebut apabila diganding bersama Ajak Shiro serta Suraya Borhan. Namun begitu, menerusi perkongsian Ajak Shiro di akaun Instagramnya pagi tadi, dia telah memuat naik reaksi rakannya Shuaib ketika selebriti itu memalingkan muka sewaktu lagu dendangan Allahyarhamah isterinya Siti Sarah Raisuddin ke udara. Dalam muat naik itu, Ajak sempat berkongsi kata-kata yang dinyatakan Shuaib berkaitan hubungan suami dan isteri, dan pastinya ia ada kena-mengena dengan kisahnya bersama arwah. Kata Shuaib, kalau isteri mengidam, suami usahalah sebaiknya tunaikan. Barangkali itu adalah permintaan terakhir dia. Melihat posting tersebut, Shuaib sempat meninggalkan komen mengatakan yang Ajak telah membuatkan air matanya keluar di awal pagi, dan rakannya membalas bahawa dia lagi kejam kerana boleh membuat orang tertawa di saat masing-masing sebab. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warganet telah meninggalkan maklum balas dengan memahami apa yang dirasakan oleh Shuaib ketika itu. Mereka juga perasan bahawa pelawak itu seakan menahan tangis dengan menarik nafas sedalam-dalam sambil tersenyum kelat ketika mendengar lagu arwah isterinya dimainkan di radio. Pagi tadi, Ajak Shuaib dan Suraya telah berbual mengenai topik ibu-ibu hamil yang mengidam. Pelbagai cerita menarik diperoleh daripada para pendengar yang menghubungi mereka di konti, dan ada di antaranya turut terdengar sedih. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.